Terpaling suci, bajet suci, ataupun terpaling syurga lah. Jangan jaga tepi kain orang lah. Kadang-kadang ungkapan ini sangat berbahaya. Bila ada saja orang yang ajak kepada ma'ruf dan menentang kemungkaran, lalu keluarlah ungkapan-ungkapan begini. Sebenarnya ungkapan ini ingin menjauhkan manusia daripada agama. Di penghujung ayat 82 surah Al-A'raf ini menceritakan tentang ungkapan ini. Jom sama-sama kita saksikan. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga penonton-penonton kita di studio pada hari ini. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu di mana kita akan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah supaya malaikat menaungi majlis kita ini sebagai tanda redha mereka kepada mereka. Seterusnya, kita semua menerima keredhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada hari ini kita dihadiri, alhamdulillah, kita dihadiri oleh penonton-penonton dari Masjid Seri Melati ya, di Selayang. Alhamdulillah, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan semua. Begitu juga dengan kumpulan istiqamah kita. Kumpulan istiqamah. Jazakumullah khairan kathira. Moga Allah SWT memberikan ganjaran atas istiqamah tuan-tuan dalam menghadiri majlis ilmu Al-Quran. Dan pada hari ini tuan-tuan, saya masih lagi ditemani oleh Syekhul Qurra kita, iaitu qari kita pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Hari ini episod ni rasa macam tak apa lengkap Ustaz. Ya. Yeah. Kebiasaannya episod ni, setiap episod akan dimulakan dengan bacaan Ustaz. Masya Allah. Jadi saya kalau boleh Ustaz, Ustaz boleh tolong mulakan balik tak dengan bacaan? Boleh Ustaz? Mana sempat lagi lah. Sempat lagi, sempat lagi. Dia benda boleh kodok. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, okay. Syaitan ya. Wa ma kana jawab Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah Ustaz, rasa lengkap rasanya. Baru rasa lengkap. Cerita ni Ustaz, masih lagi kita mencerita tentang Nabi Lut eh? Ya. Yeah. Seolah-olah awal ni menceritakan tentang respon mereka pula. Kan? Dia masalah ni Ustaz, masalah Nabi Lut ni. Subhanallah. Masih lagi Ustaz sampai ke hari ni Ustaz. Macam mana rasanya kita nak buat ni Ustaz? Quran dah cerita lama dah rasa. Kan, masyarakat kita pun pada satu-satu masa tak boleh terima benda-benda macam ni. Masyarakat dunia pun sebenarnya pada satu-satu masa tak boleh terima. Kenapa sekarang Ustaz kita menghadapi masalah macam jadi masalah isu yang besar pula? Seolah-olah orang yang tak menerima amalan macam ni, mereka pula yang dianggap pelik. Ya. Kan ya Ustaz? Ya. Bagi pandangan sikit Ustaz. Ya, pedak juga saya. Sila Ustaz. Macam terbalik pula sekarang. Oh ya. Terbalik. Yalah. Macam mana permulaannya begitulah kan, permulaan mana ada asal usul lah, asal usul. Kalau kita lihat saya pernah dengar kupasan oleh Fadil, para ulama-ulama yang menerangkan ayat ini, kenapa terjadinya perempuan sama perempuan. Asalnya lelaki sama lelaki dahulu. Bila lelaki sama lelaki dia meninggalkan perempuan, akhirnya perempuan tidak ada, tidak ada tempat yang secara fitrah. Akhirnya mereka mencari sama mereka, lahirlah LGB dan sebagainya kan. Wallahualam. Berapa banyak huruf mereka nak ambil Ustaz? Itu. Berapa banyak huruf Ustaz? Masya-Allah. Saya pernah pergi ke salah sebuah penjara di Malaysia. Dalam program yang dibuat untuk berkaitan dengan golongan inilah. Ya. Yeah, yeah. Yang memanglah mereka dalam penjara pun, walaupun dalam penjara mereka diasingkan juga. Memang bimbang takut terjadi juga benda ni. Subhanallah.
Satu penyakit, Ustaz. Ya, saya rasa satu penyakit yang perlu kita lihat, ya. Perlu kita ada, kita kata solusi. Mungkin solusi yang terbaik adalah solusi Al-Quran sebenarnya. Ya. Ya. Jadi sama-samalah kita lihat, ya, Ustaz. Okey. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita pada hari ini, seperti mana yang kita sebutkan tadi, menceritakan tentang kisah Nabi Lut AS, dan kita pada halaman 161, insyaAllah kita akan cuba untuk mentadabur ayat 82 sehingga ayat yang ke-84. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, kita mulakan sesi tadabur kita dengan doa. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina rabbi zidina ilma warzuqna fahma. Ayat yang ke-82, seperti biasa tuan-tuan, kalau tadi hanyalah bacaan intro, sekarang saya nak mohon daripada Al-Fadhil Ustaz untuk membaca kalau boleh ke semua ayat yang insyaAllah kita akan tadabur pada hari ini, Ustaz. Sekali lagi, Ustaz. Baik, insyaAllah. Sama-sama kita hayati bacaan daripada ayat 82 hingga 84, eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون Jawapan kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, iaitu Nabi Lut dan pengikutnya daripada negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkannya dan pengikutnya kecuali isterinya. Dia, iaitu isterinya, termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita masih lagi di dalam kisah Nabi Lut AS bersama dengan kaumnya. Di dalam surah Al-A'raf tidaklah dibincangkan secara teliti apa yang telah berlaku, hanyalah secara umum saja, tetapi mungkin kita akan bawakan sedikit sebanyak daripada ayat-ayat yang diceritakan tentang kisah Nabi Lut tetapi di surah-surah yang lain. Seperti mana yang kita telah sebutkan di dalam episod yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya, iaitu penduduk Sodom. Dan kita telah pun berikan satu soalan dalam episod yang lepas, kalau tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dah jumpa jawapannya lah, ya. Dan penduduk Sodom ini seperti mana yang disebutkan pada ayat yang ke-80, di mana mereka ini telah mengamalkan satu amalan sonsang, iaitu hubungan sejenis yang mana ia tidak pernah dilakukan dalam mana-mana ayat ataupun mana-mana makhluk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk nampak lebih pencerahan tentang ayat-ayat yang akan kita jelaskan, kita lihat terlebih dahulu kepada sinopsis kita, iaitu pada surah Al-A'raf ayat yang ke-82 menceritakan tentang kesombongan dan penolakan penduduk Sodom terhadap Nabi Lut dan pengikutnya. Begitu juga pada surah Al-A'raf 83 pula menceritakan tentang keselamatan orang-orang beriman dan kebinasaan orang-orang yang zalim. Surah Al-A'raf 84 pula menceritakan tentang akibat dan azab bagi kaum Nabi Lut AS. Jadi ayat yang ke-82 tadi menunjukkan kepada respon, kan? Menunjukkan kepada respon. Kalau sebelum ayat yang sebelum ini menceritakan bagaimana Nabi Lut alaihi salam baginda bertanya dengan soalan tajuk, mungkin soalan yang sangat pelik. Macam mana kamu boleh tergamak untuk mendatangi lelaki? Kan? Bagaimana kamu boleh tergamak untuk mendatangi lelaki berbanding dengan mengikut fitrah kamu, iaitu seorang lelaki sepatutnya fitrahnya kepada perempuan. Bagaimana kamu boleh tergamak untuk nak buat? Innakum lataatuna rijala shahwatan min dunin nisa. Kamu mendatangi lelaki sedang untuk melempiaskan syahwat nafsu kamu berbanding kamu mendatangi perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Apakah respon kaumnya itu? Jadi respon itu pada ayat yang ke-82, wa ma kana jawab qaumi. Tidaklah kaum itu berjawab kecuali hanyalah dengan berkata, akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan Lut dengan anak beranak dia ni daripada
daripada kampung kamu, daripada bandar kamu. Ini menunjukkan apa? Mereka tidak pun ingin untuk berbincang. Tidak ada langsung perasaan bahawa mereka ini melakukan satu benda yang pelik. Sebab tu saya pernah sebutkan dahulu. Bila mana syubhat itu menguasai diri kita, benda yang sepatutnya pelik pun tak jadi pelik di mata kita. Bila kita terlampau tenggelam di dalam satu-satu maksiat, kita akan merasakan seolah maksiat itu adalah satu benda yang benar. Jadi tuan-tuan, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa menyelamatkan diri kita daripada terus-menerus tenggelam dalam kegelapan maksiat. Kita rehat sebentar, jangan ke mana-mana. My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. واجعله لنا حجتين يا Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149. Jaina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا حجتين يا Alhamdulillah, kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Solat dan Infak. Sama-sama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telusuri ayat yang ke-82 di surah Al-A'raf halaman 161. Ayat ini menceritakan kepada kita respon kaum Nabi Lut alaihi salam ketika mana Nabi Lut berdakwah kepada mereka, memanggil mereka agar mereka kembali kepada fitrah yang telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kaum Nabi Lut, kita sebutkan sebentar tadi, mereka sudah tenggelam dalam amalan hubungan sejenis. Kerana itu pada ayat yang ke-81, innakum latatunar rijal, kamu mendatangi lelaki.
Maksud dia, kamu mendatangi semua jenis lelaki. Baik, sebab lelaki ni Ustaz, dia ada beberapa jenis. Ada lelaki yang kadang-kadang muka dia macam perempuan. Kita panggil dia sebagai amrat. Kan? Ada lelaki yang memang muka maskulin habis. Ha, mungkin berjambang apa semua. Tapi kaum Nabi Lut ni, dia dah tak kira dah. Taste dia semua lelaki lah. Mana lelaki semua dia bahan. Kan? Jadi ini satu penyakit sebenarnya tuan-tuan. Satu penyakit yang cuba diubati oleh Nabi Lut alaihi salam. Innakum latatuna ar-rijal. Ini juga disebutkan oleh Syekh Syarawi. Kamu mendatangi semua lelaki, tak kisah lelaki jenis macam mana pun, handsome ke tak handsome ke, kamu ambil je. Sebab tu bal antum qaumun musrifun. Kamu ini orang yang sangat melampaui batas, menyalahi fitrah yang Allah berikan kepada kamu. Tetapi sayangnya respon kaum ini, wa ma kana jawab qaumi. Mereka tidak respon, mereka dengan hanya mengatakan keluar ajalah kamu. Kan? Kami tak nak dengar. Daripada kamu. Keluarkan mereka ini daripada kaum daripada kampung kamu. Kan? Kerana kita faham Nabi Lut alaihi salam bukanlah berasal daripada kampung tersebut. Jadi sekarang mereka ingin mengusir Nabi Lut alaihi salam daripada kampung. Mereka tidak ingin mendengar walau sedikit pun dakwah Nabi Lut alaihi salam. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang menganggap dirinya suci. Tuan-tuan, para ulama tafsir memberikan dua tafsiran yang agak menarik pada ayat ini. Yang pertama, ayat ini mungkin ia berbentuk istihza. Ia berbentuk kita kata ejekan. Ya? Macam seolah-olahnya mereka mengatakan diorang ni bajet suci. Itu yang kita kata tadi tu. Kan? Golongan ini bajet suci, bajet bagus. Keluarkanlah diorang ni. Kan? Maksudnya mereka mempermain-mainkan Nabi Lut alaihi salam dan juga pengikutnya yang beriman. Dan pengikut Nabi Lut alaihi salam ni tak ramai tuan-tuan. Memang tak ramai, sangat-sangat sedikit. Ya? Jadi mereka mempermainkan golongan ini, kata golongan ini bajet suci. Ingat mereka, diri mereka bagus. Dan kita tahu kadang-kadang setengah orang ni, bila kita menegur mereka, mereka akan tolak teguran tu pada kita balik. Kan? Apa kamu ingat kamu ni ahli syurga? Kan? Apa kamu ingat kamu ni apa orang beriman sangat ke? Iman tinggi sangat ke? Kan? Mereka lebih suka untuk menuduh orang yang menegur berbanding untuk mendengar nasihat yang diberi. Melihat kepada lelaki yang berbicara, bukan melihat kepada mesej yang ingin disampaikan. Jadi kadang-kadang ada golongan ini yang mana innahum unasi yatataharu, mereka merasakan golongan ini bajet suci. Bajet suci. Jadi kita keluarkan mereka. Mereka ingat diri ini, mereka ni bagus. Keluarkan mereka. Mereka ni tak layak nak duduk di kalangan kita. Ataupun ada satu lagi tafsiran para ulama menunjukkan bahawa mereka ni sebenarnya sedar bahawa apa yang mereka buat itu adalah salah. Jadi ayat ini bukanlah berbentuk ejekan, tetapi ia adalah hakikat. Innahum unasi yatataharun. Mereka ini golongan yang kita kata tak nak buat apa yang kita buat. Kan? Kita geng-geng kita jaga geng-geng kita je. Kan? Geng-geng yang apa kita panggil gay ni, yang hubungan sejenis ni, kita jaga geng-geng kita. Golongan ni, alah, diorang ni macam tak perlulah, diorang tak sama macam kita. Mereka lebih rela untuk terus tenggelam dalam maksiat tersebut. Dalam keadaan mereka sedar bahawa mereka sebenarnya sedang tenggelam. Dan ini, wal'iyadzubillah tuan-tuan, berlaku di kalangan masyarakat Muslim kita sendiri kadang-kadang. Ya, di mana mereka bukannya tidak tahu bahawa perkara ini diharamkan Allah SWT. Mereka bukannya tidak tahu bahawa apa yang telah berlaku kepada kaum Nabi Lut AS. Mereka tahu semua itu. Tetapi mereka lebih rela untuk menjaga sesama mereka berbanding untuk kembali bersama dengan golongan yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih rela untuk membela rakan-rakan mereka daripada mengubah cara hidup mereka agar mereka dapat kembali kepada fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Ini satu penyakit yang kalau sudah merebak di dalam hati tuan-tuan, maka ia akan jadi satu bahaya yang kita kata sukar untuk dibendung. Tahu salah tetapi lebih suka untuk berada dalam golongan ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-83, fa anjaynahu wa ahlah illa ra'atahu kanat minal ghabirin. Maka setelah mana jelas bahawa golongan ini mereka menolak dakwah Nabi Lut alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut kemudian kami selamatkannya dan pengikutnya kecuali isterinya. Kerana apa? Kerana dia termasuk dalam orang-orang yang dibinasakan. Al-halikin ataupun al-ghabirin bermaksud al-baqin, orang-orang yang duduk. Jadi kisah Nabi Lut alaihi salam ini sebenarnya tuan-tuan, kisah dia agak panjang. Disebutkan di dalam surah-surah yang lain. Cuma saya sebutkan sedikit cebisan sahaja daripada kisah tersebut. Bahawa Allah SWT mengutuskan para malaikat pergi berjumpa dengan Nabi Lut AS. Yang pada mulanya Nabi Lut AS
bila mana pergi untuk berjumpa dengan Nabi Lut alaihi salam untuk mengkhabarkan kepada baginda bahawa azab akan diturunkan, ditimpakan kepada kaum baginda. Dan akhirnya kaum baginda telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak meninggalkan kampung Sodom itu bersama dengan ahli keluarganya, kecuali isterinya. Kecuali isterinya. Adapun anak-anak baginda, anak-anak perempuan baginda, anak-anak perempuan Nabi Lut alaihi salam dibawa bersama-sama. Kan? Dan ia berlaku ketika subuh. Kerana di dalam surah Hud, kalau tak silap saya, alaihi subuhu biqarib. Kan? Ketika keluar, mereka keluar ketika waktu subuh. Maka selepas mana diselamatkan Nabi Lut alaihi salam, kisahnya agak panjang tuan-tuan, insya-Allah bila kita sampai pada ayat tersebut akan dibincangkan dengan secara lebih teliti, ya. Bila mana dikeluarkan kaum tersebut, maka berlakulah azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Illa ra'ata. Fa anjaynahu wa ahlihi illa ra'ata. Kami menyelamatkannya dengan keluarganya, dengan keluar ahli keluarganya, kecuali isterinya. Apa cerita isteri Nabi Lut ni? Apa cerita isteri Nabi Lut ni? Isteri Nabi Lut ini disebut beberapa kali di dalam Al-Quran sebenarnya. Bahkan ada ayat yang menceritakan daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lut. Ha? Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang buruk. Kan? Orang kafir, iaitu siapa? Isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut. Walaupun mereka telah berkahwin dengan para nabi, fakhanatahuma, tetapi mereka mengkhianati para-para nabi tersebut. Patutnya seorang isteri lah orang yang paling memahami suami dia. Kalau dia memahami suami dia itu bukanlah orang yang berdusta, sepatutnya dia bersama-sama menyokong sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi isteri Nabi Lut ni, walaupun dia mengetahui bahawa Nabi Lut ni adalah seorang nabi, walaupun dia tahu bahawa apa yang kaum dia buat itu adalah salah, tetapi dia lebih suka untuk bersama dengan kaum yang salah. Dia suka mengikut apa yang trending, tuan-tuan. Trending pada masa itu, hubungan sejenis, dia pun lebih suka buat trending. Kan? Follow trending kalau ia menyalahi Al-Quran dan Sunnah, tuan-tuan. Sesungguhnya kita telah membeli, kita telah menjual kehidupan akhirat untuk mendapatkan sedikit daripada habuan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat terlebih dahulu kepada perkataan pilihan kita. Perkataannya adalah Al-Ghabirin, iaitu perkataannya adalah Ghabara, perkataan asalnya Ghabara yang disebutkan pada ayat 83, Kanat minal Ghabirin. Perkataan ini pada asalnya ia bermaksud tinggal, ataupun diam, ataupun debu, dan ia disebut sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Surah yang mengandungi perkataan ini antaranya ialah surah Ash-Shu'ara ayat yang ke-171, surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-32, surah Abasa ayat yang ke-40. Jadi kanat minal ghabirin, kalau kita lihat pada tafsiran para ulama, ada dua tafsiran. Ulama memberikan kanat minal ghabirin bermaksud kanat minal baqin. Maksudnya antara orang-orang yang ditinggalkan, yang dikekal. Kan? Sebab Nabi Lut alaihi salam dan anak-anaknya keluar meninggalkan bumi Sodom, isteri baginda tu tinggal di situ. Tetapi ada satu lagi tafsiran menyebut bahawa kanat minal halikin. Yang bermaksud al-ghabirin di situ bermaksud al-halikin, maksudnya golongan yang dibinasakan. Kerana terdapat satu riwayat yang mengatakan bahawa isteri Nabi Lut ni, dia keluar bersama-sama dengan Nabi Lut. Cuma Nabi Lut kata jangan paling ke belakang. Bila mana azab itu berlaku, dia paling. Bila dia berpaling, dengan dia ditimpakan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma wallahu taala a'lam, saya merasakan bahawa Nabi Lut alaihi, isteri Nabi Lut sebenarnya memang tinggal, memang tidak bergerak pun bersama-sama dengan Nabi Lut alaihi salam, dan beliau diazab bersama-sama dengan kaumnya berdasarkan kepada tafsiran al-ghabirin bermaksud tinggal yang kita sebutkan tadi, al-baqin. Wallahu taala a'lam. Kita berehat sebentar tuan-tuan dan puan-puan, kita akan datang kepada, kita akan bawa segmen hafazan dan tajwid kita insya-Allah selepas ini. Jangan ke mana-mana, My Quran Time, Quran Solat dan Infak. Waj'alhu lana hujjatai ya
هجينا وارزقنا تلاوته. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Salihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada tiga cara. Ini dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua kita menyesal sungguh-sungguh takkan mengulangi. Dan yang keempat kita, yang ketiga kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa tu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang satu sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Ah, tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat, taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan, ataupun doa pada Allah, tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa, punya banyak tahajud kan, tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak waj'alhu lana hujjatai ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Alhamdulillah, kita kembali My Quran Time, Quran, Salat dan Infaq. Alhamdulillah, kita dah dengar kupasan tadabbur daripada Al-Fadhil Dr. Muhammad Arif Musa sebentar tadi. Moga-moga kita semua mengambil iktibar daripada apa yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, untuk sama-sama kita jauhkan perkara ini, dan kita doakan mudah-mudahan masyarakat kita, negara kita terselamat daripada malapetaka ini. Bahkan kita bimbang datang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sejarah itu sebagaimana berlaku zaman dahulu sampailah hari ini kita boleh melihat kesan-kesannya tersebut. Baik, hari ini ayat yang ke-82, sama-sama kita lihat di skrin kita ini. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Baik, pada ayat ni, izinkan untuk saya berdiri. Dalam potongan yang pertama ini, maka najawaba qaumihi illa an qalu, mula pada illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Okey, sama-sama kita cuba, 1 2 mula. Dia bunyi tak sekata. Oleh kerana itu, sekali lagi. 1 2 mula. Illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Illa أخرجوهم من
قريتكم okay, yang pertama illa anqalu, ada dua mad di situ, illa dipanjangkan mad jaiz, anqalu lu pun dipanjangkan kerana mad jaiz mufassil, dibaca kita baca 4 ataupun 5 harakat, maka kena sekatakan panjangnya illa. Illa ni juga kalimah yang boleh kita nak ibtidak, nak mulakan kalimah illa, bukan ila, ila lain ya, ila yang masuk kepada tu lain, illa yang sabdu, kena dengar molek, illa yang ada sabdu, yang kita kata maksud dia sudut bahasa melainkan, kecuali. Jadi kalau kita baca Quran dengan ayat panjang macam ni kan, wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum, panjangnya bukan sekadar panjang, ada mat lagi kat situ, qaumihi mat lagi, illa atau mak yang semua mak yang lebih daripada dua harakat belaka tu, yang mengikut riwayat kita Imam Hafs An-Ausain daripada Tariq Syatibi. Okey, maknanya kita dah tahu dah. So kurang-kurangnya perkataan illa tu tempat yang boleh ibtidak lah. Walaupun taklah sempurna lagi maknanya. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita nampak illa, jumpa illa, kita dah boleh menarik lafaz lega lah. Sebab apa? Ada tempat yang kita nak boleh ibtidak mula padanya. Maka jangan susah-susah. Sebelum minyak tu habis, kita ambil berhenti dulu isi minyak. Ambil nafas dulu. Wa ma kana jawab qaumihi illa. Kalau tak boleh sangatlah. Tapi kalau boleh sikit lagi, lebih baiklah illa anqalu ke ataupun min qaryatikum ke. Elok lagi ya tatahharu, habis satu ayat kalau macam tu. Sebab tu penting ilmu. Walaupun kita nafas panjang ataupun tak panjang, mungkin ini ilmu pengetahuan untuk kita supaya kita dapat baca Al-Quran, maknanya tak rosaklah, maknanya tak berubah, difahami ya. Kemudian akhrijuhum, kataan akhrijuhum kha mati. Sebelum ni baris atas. Kha ni kita belajar huruf yang bersifat dengan tebal. Cuba sebut kha. Kha. Ha, bukan kha, kha. Maka bila dia mati sebelum dia bagi atas tu. Tengok akh. A. A. Akh. Ditebalkan. Oh, jangan akh illa qalu akhriju akh. Itu a yang betul, kha yang tak betul. Maka tetap ditebalkan. Cuma jangan sampai melampau sangat. Illa illa an qalu akh. Wah, sampai macam tu. Tu terlebih sangatlah tu. Tebalnya macam kita sebut huruf kha macam mana? Cuba sebut kha. Kita bukan sebut ho sampai akh. Tapi kita sebut kha, kha, akh, begitu saja. Macam kita baca ghairil magh, kan magh. Okay, kemudian. Kemudian, min qaryatikum. Min qaryatikum. Qar. Qar. Huruf qa baris atas, ra mati. Maka dua-dua itu huruf yang tebal. Ra bila mati sebelum bagi atas dibaca tebal, ra itu qaf tu dah sedia je tebal. Min qaryatikum. Min qaryatikum. Jangan qor. Min qarya. Kalau qor itu ra tak betul. Qor kita nak qor. Qor. Min qaryatikum. Min qaryatikum. Bagus. Innahum unasun yatatahharun. Innahum unasun yatatahharun. Innahum unasun yatatahharun. Akhir perkataan ya ta taharun, ya ta, jangan ya ta ta. Dua-dua jadi ta. Sebab tengok ta tu takut sangat, tengok ta takutnya ta, ta pun jadi ta juga. Ya ta ta tak boleh, ya ta taharu ataupun ya ta taharu, dua-dua ta. Tadi dua-dua ta, ini dua-dua ta.
Ini kesalahan terpengaruh dengan huruf sebelum ataupun selepas. Kemudian ada ha mati pula di tengah tu. Yatatahharun. Sebut. Yatatahharun. Innahum unasun yatatahharun. Kena cabaran kat sini, kena nipiskan huruf ha tu yang datang selepas ta. Ya ta toh ha. Ya ta toh harun. Ha. Ha. Kalau kita baca ya ta toh ha. Jadi, lepas tu jangan melampau menyebut huruf ta. Walaupun tebal, jangan sampai ta. Ha, mungkin silap kecil-kecil. Zaman-zaman kecil dulu, kita main siapa badi derah. Badi derah. Badi kuat. Ha, badi sebut huruf tu dengan melampau. Pasal budak-budak lah. To. Ha, lekat sampai. Sampai la. Ha, sampai la ni lekat. To. Bukan to. To. Gitu je. To. Sebut. To. Bukan tu. Tu. To. Bukan. To. He. To. He. Baru senang nak sebut ha. Kalau kita dah to. Nak beza ha. To. He. Ha, payah lah. Kan surah Taha. Taha. Cuba sebut. Taha. 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 Begitu je. Bukan. Taha. Jadi payah. Kan. Ya ta taharun. Ya ta taharun. Innahum unasun ya ta taharun. Moga kita sentiasa menjaga perkataan kita, tidak mengejek-ngejek orang-orang yang melakukan dan mengajak kepada kebaikan dan menentang akan kemungkaran, dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa patuh dan taat kepada perintahnya. Kita nak berehat seketika, jangan pergi lari ke mana-mana. Ada satu lagi, ada lagi ayat untuk ditadabbur. My Quran Time, Quran, solat, infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Mimpi kan, kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu. Tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang di yang mempunyai followers atau pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya,
jadi susah. Agama waj'alhu lana hujjatai ya Alhamdulillah, kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi dalam halaman yang ke-161 pada ayat yang ke-82 sehinggalah ayat yang ke-84. Jadi tadi tuan-tuan kita dah memperbetulkan bacaan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sekarang kita nak kembali mendalami ayat-ayat yang telah dibaca sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengatakan fa anjaynahu wa ahlah, kemudian kami selamatkannya dan pengikutnya kecuali isterinya. Dia iaitu isterinya termasuk dalam orang-orang yang dibinasakan. Kita telah sebutkan sebentar tadi bahawa bagaimana isteri Nabi Lut alaihi salam ini adalah seorang pengkhianat, kan? Beliau telah mengkhianati Nabi Lut alaihi salam walaupun dalam keadaan beliau sedia maklum bahawa Nabi Lut ini adalah seorang nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah kerana apa kita kata, untuk nak mengikut trending lah, kita kata nak mengikut apa yang pada ketika itu sedang viral, iaitu hubungan sejenis. Jadi dia nak follow yang tu sahaja, tidak ingin untuk bersama dengan golongan minoriti, walaupun golongan minoriti ini yang telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isteri Nabi Lut alaihi salam, kalau kita nak ceritakan serba sedikitlah tentang perangai dia supaya kita boleh mengambil iktibar bahawa dia mengkhianati Nabi Lut alaihi salam, kita boleh lihat pada kisah ketika mana para malaikat datang kepada Nabi Lut alaihi salam, disebutkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, bahawa ketika mana para malaikat ini datang kepada Nabi Lut alaihi salam, para malaikat ini telah mereka, malaikat ni kita sedia maklum bahawa mereka boleh berupa menjadi manusia. Jadi mereka berupa menjadi manusia yang handsome, tuan-tuan, yang kacak. Tuan-tuan, kalaulah kita letak lelaki yang kacak dalam kalangan penduduk Sodom ni, kena faham lah orang kata. Kan? Jadi malaikat ini mereka berupa menjadi berubah menjadi seorang manusia yang kacak, yang memang handsome. Bila mana Nabi Lut alaihi salam nampak golongan ini, beliau baginda terus ambil mereka ini dan tidak supaya tidak diketahui kedatangan mereka ke rumah Nabi Lut alaihi salam, kan, supaya kita katalah orang-orang kampung tak tahu ada lelaki-lelaki handsome, kan, sebab Nabi Lut belum lagi tahu bahawa mereka itu adalah malaikat. Tetapi isteri Nabi Lut yang ketika itu di rumah nampak lelaki-lelaki handsome, isteri dia yang pergi canang ke orang-orang lain bahawa ada beberapa lelaki handsome dah sampai ke rumah Lut, kan. Faja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaih. Yuhra'una ilaih. Mereka datang bergesa-gesa datang ke rumah Nabi Lut. Sebab apa? Sebab nak faham lelaki. Kita kalau nak cerita pun semalu ke asa, kan. Tapi mereka pergi tu memang kalau boleh nak faham lah lelaki-lelaki ni. Subhanallah, tengok perangai golongan. Padanlah Allah SWT azab mereka. Dan mereka datang sebab nakkan kepada lelaki-lelaki tetamu-tetamu Nabi Lut alaihi salam. Dan tetapi disebutkan di dalam hadis tersebut bahawa malaikat itu, Jibril pada ketika itu, Jibril antara salah seorang malaikat yang diutuskan, melebarkan sayapnya, akhirnya fatamasna a'yunahum, ataupun disebutkan bahawa mata-mata mereka menjadi buta, kan. Lelaki-lelaki yang datang tu, yang tengah lapar tu, kan, mata mereka menjadi buta sehingga mereka mula berpijak-pijak antara satu sama lain. Akhirnya mereka lari, mereka kata ada lelaki ahli sihir rupanya kat rumah Nabi Lut ni, kan. Jadi mereka lari bertimpiaran, tak nampak, dan malaikat ini semestinya malaikat tidak boleh diapa-apakan lah, tuan-tuan. Dan malaikat ini memberi khabar kepada Nabi Lut alaihi salam agar mengeluarkan baginda dan ahli keluarga baginda daripada kampung ataupun daripada kota Sodom itu sendiri. Sodom ni bukanlah satu kota, bukan kita kata kampung. Kalau orang kata kampung kan, orang kata kecil sangat. Tak, Sodom ni besar, tuan-tuan. Ada setengah riwayat mengatakan boleh cecah sampai ke 400,000 penduduk. Tapi wallahu alam, kita tak tahu kesahihan riwayat tersebut. Tapi pendek kata, Sodom ini adalah satu kota yang sangat besar. Jadi pada malam harinya, maka bila mana Nabi Lut alaihi salam mengeluarkan ahli keluarganya ketika waktu subuh itu, keluar meninggalkan ahli keluarga dia sebab ialah
pada waktu subuh ni waktu yang paling sedap tidur. Sebab tu ramai orang yang terlepas sembahyang subuh. Sebab apa? Waktu subuh dia ada satu masa tu antara pukul, ya, kalau kita dekat Malaysia ni antara pukul 5 sampai lah pukul 7 tu. Ha? Itu memang kalau tidur, kalau terlepas memang terlajak lah. Ha, jadi itu yang kalangan ramai kita yang tak sedar untuk solat subuh. Jadi Nabi SAW keluar pada waktu itu, pada waktu semua orang tidur. Kan? Dan saya dah sebutkan tadi, isteri baginda minal ghabirin, ay minal baqin, antara golongan yang tinggal. Dia tinggal. Maksudnya tidak dikeluarkan bersama dengan Nabi Lut AS. Maka apa yang berlaku selepas itu? Wa amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini, Allah menceritakan salah satu azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat surah Hud, kita pun sedia maklum. Ha, bagaimana Allah menyebut, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Kan, bila datangnya azab kami itu, kami telah menjadikan atasnya di bawah. Maksudnya kami menterbalikkan negara mereka itu. Bayangkan tuan-tuan, menterbalikkan negara mereka. Kan, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Kathir, menyebut beberapa riwayat daripada kalamut tabi'in. Kan, menyebut bahawa bagaimana negara ini diangkat sehinggalah ke tahap yang tinggi. Kan, kemudian diterbalikkan. Bahkan di dalam riwayat tersebut dikatakan bahawa wallahu ta'ala a'lam, sebab riwayat-riwayat begini kita boleh berdengar, tetapi nak kata kita percaya 100% pun tidak, nak kata kita mendustakannya pun tidak juga. Kan, ha, jadi bila mana diangkat kota ini sehingga mendengar sukan, apa kita kata, penduduk langit mendengar suara penduduk Sodom, kemudian diterbalikkan dan kemudian dihempas balik ke bumi. Ini bukan science fiction, tuan-tuan. Kan, ini benar-benar berlaku seperti mana yang dikhabarkan di dalam Al-Quran. Bila mana telah dihempas ke bumi, wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud, ataupun wa amtarna alaihim matara, maka berlakulah hujan batu. Yang mana hujan batu ini musawwamatan inda rabbih. Maksud hujan batu ni, bila Allah hantar hujan batu, setiap batu dah tahu kat mana dia kena pergi. Setiap orang tu dah ada cop batu dia, batu mana yang kamu akan kena. Bila mana diterbalikkan, maka berlaku pula hujan batu. Subhanallah, ya Allah, ya Tuhanku. Para ulama, setengah para ulama menjelaskan kenapa mereka diazabkan dengan begitu rupa. Sampaikan perlu kepada peristiwa terbalikkanlah, kan, diangkat kemudian diterbalikkan. Setengah para ulama menjelaskan bahawa ini sebagai satu, kita kata apa, mencerminkan bagaimana mereka menukar fitrah manusia. Bagaimana mereka menterbalikkan fitrah manusia. Ha, daripada lelaki sama dengan perempuan kepada lelaki sama lelaki, maka azab yang Allah berikan adalah Allah menterbalikkan terus negara mereka. Kan? Jadi itu kita kata signifikannya, ataupun kita kata hikmah. Wallahu ta'ala a'lam, para ulama menjelaskan kerana mereka menterbalikkan fitrah mereka, maka Allah menterbalikkan negara mereka dan menambah lagi azab dengan hujan batu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, akhirnya Allah kata fanzur, lihatlah kaifa kana aqibatul mujrimin, bagaimana kesudahan orang yang melakukan dosa. Dan di dalam ayat ini merujuk kepada melakukan hubungan songsang, tuan-tuan. Setengah para ulama menjelaskan bahawa laut mati, ya Ustaz, kita biasa dengar laut mati itu adalah tempat penduduk Sodom. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin itu benar, mungkin itu salah. Tetapi laut mati, tuan-tuan, kalau kita baca, ia adalah tanah yang paling rendah, ya Ustaz, di bawah paras laut. Wallahu a'lam, berkemungkinan hasil daripada azab tersebut, maka tanah itu terus menjadi tanah yang paling rendah daripada paras laut dalam satu dunia. Kan? Jikalau benar itulah tempat di penduduk Sodom itu berada pada zaman dahulu, maka kita boleh faham kenapa ia sekarang menjadi tempat yang paling terendah, kerana ia telah diterbalikkan dan dihempas, tuan-tuan. Ha? Jadi moga kita mengambil iktibar, tuan-tuan, daripada kisah-kisah ini. Janganlah bila kita dengar kemudian kita rasa biar masuk telinga kiri, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan, tuan-tuan. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa itu. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita lihat resolusi kita pada hari ini pada ayat yang ke-82, berbaik sangka terhadap orang lain dan tidak menyangka diri paling suci. Dan pada ayat yang ke-83, menjaga tali persaudaraan dengan keimanan dan syariat agama Islam. Kita boleh lihat bagaimana isteri Nabi Lut AS
kerana baginda kufur dan ingkar, ataupun baginda ingkar kepada Nabi Lut alaihi salam, hubungan kekeluargaan itu telah terbatal. Ya. Dan yang ketiga adalah ayat pada ayat yang ke-84, ambil ibrah dan tidak ulangi perbuatan buruk kaum Nabi Lut alaihi salam. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai tadabbur kita pada episod kali ini. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz untuk bacaan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang-orang yang sentiasa membaca ayat-ayat-Mu dan hati kami tersentuh dengan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, cerita dan kisah pengajaran daripada ayat Al-Quran ini benar-benar masuk ke dalam diri kami dan menjadikan kami orang yang kuat, bermotivasi dalam beragama untuk terus kami istiqamah berada di atas jalan kebenaran. Sehinggalah ke akhiran hidup kami, ya Allah. Akhirlah hidup kami dengan Al-Quran, akhirlah hidup kami dengan ihsan, akhirlah hidup kami dengan iman, dan akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah, dengan la ilaha illallah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang wajah berseri-seri sebagaimana yang firman-Mu dalam surah Al-Qiyamah pada hari kiamat nanti, ya Allah. Dan berilah kepada kami kebaikan dunia akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya mengajak kepada semua untuk sama-sama kita turut menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Boleh kita lihat ada scan, ada QR code di situ untuk memudahkan urusan untuk kita menyumbang. Mudah-mudahan Al-Quran sentiasa menjadi hidangan kita, menjadi perkara yang kita tunggu-tunggu pada setiap hari, dan sehingga kita tidak boleh hidup tanpa Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kita dengan Al-Quran. Terima kasih sekali lagi kepada Fadil Dr. Mahar Arif Musa di atas pencerahan dan penjelasan yang begitu padat. Sekarang bahasa sekarang kata padu. Mudah-mudahan kita semua ambil pengajaran. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siaran episod yang akan datang. Pastinya kita tak sabar-sabar untuk melihat ayat-ayat seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kebaikan, insyaAllah. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna tahina warzuqna tilawatahu.